Chico Jericho beratnya 2 minggu yang lalu 1 iya. Iya, terasa banget renyan. 1,4. Sekarang malah berapa? 900 gram. Jadi turun 500 gram ya? Iya. Setengah kilo. Makanya dia terasa banget kalau ini apa? Ringan gitu. Biasanya kan dia tuh padet kan, dia yang paling padet di antara yang lain. Sebenarnya dia yang paling gemuk di antara yang lain. Makanya ini udah beberapa hari ini kok terasa banget dia. Pada demam 39,6. Terasa banget kalau dia tuh ringan. Tapi ya makan mau ya. Makan mau semua. Apalagi kalau kayak makanan basah, kayak liquid-liquid gitu, liquid snack tuh ya cangok malah berebutan nih tiga-tiganya. Whiskey makan juga ya. Whiskey basah juga habis. Coba obat cacing. Kasih obat cacing ya. Ini udah umur. Tapi dikasih suntik juga. Saya kasih suntik. Demam dia. Enggak ada obat demam enggak kah? Pasti. Disuntik juga. Flu juga mudah mulai kan dia. Sama karena mereka bertiga-tiga terus. Nangis. Tunggu, ini yang enggak sakit dulu. Kita suntik obat demam ya. Oh, beratmu semakin kecil ini. Emangnya terasa banget. Tersalib sama si Toto. Iya. Ini jadi asisten udah di sini nih. Ngantuk dengan itu. Kalau dia nih suka kayak gitu duduk-duduk gitu. Ini si cakep Chico Jericho. Ayo. Makanya belum dimandiin semuanya karena kayaknya kok pada ini kan gak bagus kondisinya. Ya, gak sakit ini, sedikit doang. Bismillahirrahmanirrahim. Gak sakit kan? Sedikit. Belum, satu lagi. Kasih obat cacingnya, tunggu dia agak fit aja. 3 hari lagi. Sekarang kan masih demam. Nanti demamnya sudah mulai turun. Satu lagi nih yang paling sakit. Tapi kalau kucing ini enggak ini ya, maksudnya demam itu kita pegang badannya enggak terasa ya kalau dibandingin telinga sama sini. Kalau yang sudah 40 banget harusnya si Toto tadi terasa. Ya, kamu pahanya terasa enggak? Kayak biasa aja, hangat. Paha yang belakang, paha dalam belakang. Kecil, ya. Kita lihat ekspresinya. Kenapa sayang? Astagfirullah. Sampai terkencing-kencing loh. Udah ya? Oh dia dua aja? Sudah tiga. Si